Yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together. 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 Together we come up higher. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Shalom, Jemaat GPI Berkat Bagi Bangsa. Bulan April merupakan bulan istimewa, di mana kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kematian di kayu salib merupakan sebuah aib dan kutuk. Kematian di kayu salib hanya untuk penjahat yang ulung dan keji. Namun kematian Yesus di kayu salib bukan karena kejahatan yang dia lakukan, melainkan karena dosa-dosa kita lah yang ditanggungnya. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita merenungkan, saat pakaian Yesus ditanggalkan, saat-saat paku-paku menembus kaki dan tangan Yesus, saat salib ditegakkan, saat-saat Yesus mengucapkan 7 sabdanya dari atas salib. Kematiannya sebagai jaminan pengampunan atas dosa-dosa kita. Yesus mengampuni justru pada saat ia sedang menderita sengsara tergantung di atas kayu salib. Di saat penderitaan itulah justru Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Sebuah anugerah bahwa kita yang harusnya binasa karena dosa dan pelanggaran kita mendapatkan kepastian hidup yang kekal di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Sudah sepatutnya kita menghargai anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yesus Kristus mati dan bangkit untuk menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Galatia 2 ayat 20a mengatakan,
namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Gembala dan tim berharap, melalui pemahaman yang benar akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Jemaat GBI Berkat Bagi Bangsa mempunyai hidup yang semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya. Kiranya kasih Tuhan selalu melingkupi kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hidup kita untuk kita mau datang kepada Tuhan, untuk kita mau menyembah Tuhan bersama-sama, meninggikan Tuhan. Terima kasih ya Yesus, Kau sungguh Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tanpa seizinmu.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Engkau yang selalu menjaga kami ya Yesus. Oh terima kasih ya Yesus Tuhan. Terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan lebih sungguh katakan, Tuhan selalu menolongku, Yesus selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu, Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia yang selalu mengenyangkan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Dia. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik Tuhan. Oh, sembah Dia, sembah Allah yang kudus. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus. Ora laya nama ya rala. Era laya nama. Terima kasih Yesus. Sungguh Kau Bapa yang baik. Sungguh Kau Bapa yang setia. Oh, haleluya. Kami datang di hadiratmu menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau.
kami punya Allah yang besar seperti Engkau. Kami punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Sambil angkat tangan kita, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima kemenangan darimu. Lebih lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, kami terima semuanya daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan imanku, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku, imanku bersepakat percaya ku terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Boleh berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia yang layak, sebab Dia yang layak untuk menerima semua pujian penyembahan daripada kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah seluruh makhluk di bumi dan di surga, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku puji, ku sembah Tuhan dan Rajaku. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan.
dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, sungguh keagungannya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Amin. Sembah sujud di hadapannya, sekali lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Bumi, sembah sujud di hadapannya, puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kita mau naikkan pujian yang terbaik bagi Dia. Semuanya boleh bertepuk tangan. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Lebih lagi, say haleluya, amin. Boleh sambil angkat tangan kita. Haleluya, yes, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lagi, lagi, lagi. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Percaya, boleh berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia sudah bangkit bagi kita. Oh 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 oh. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersama-sama, katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, sebab musuh sudah dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Umatnya dibebaskan. Sebab Dia Allah yang dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan Tuhan kuasa-Mu. Ya Tuhan, serahkan musuhmu, serahkan musuh, dan selamatkanlah umatmu, selamatkanlah umatmu, sebab Engkau yang dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah, hey, Allah bangkit bersoraklah.
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakanlah kekuatanmu, ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Kau yang berkuasa, Tuhan, menyelamatkan umatmu. Sebab engkau yang dahsyat di tempat kudusnya. Mari bangkit, Allah bangkit, bersorak. Di tempat kudusnya semuanya Allah bangkit, bersoraklah. Wey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Di tempat kudusnya, katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kita, kami mau siapkan hati kami ya Tuhan, untuk kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau yang berkuasa akan hidup kami, Engkau yang berkuasa atas pikiran kami, atas hati kami, atas telinga kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Haleluya. Lupa
Sungguh Engkau yang memegang kami Tuhan, di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu ada bagi kami, Engkau yang selalu setia Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sudah selayaknya Tuhan, sudah sepantasnya Tuhan, untuk kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami hanya padamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kini kami siapkan hati kami, kami siapkan hidup kami, kami buka telinga kami Tuhan. Kami berikan hati kami hanya padamu untuk mendengarkan kebenaran firmanmu. Engkau memberkati Tuhan jemaatmu, Engkau memberkati ya Tuhan, hambamu Tuhan yang Engkau sudah kirim untuk memberkati kami. Biarlah rohmu yang kudus menguasai kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama boleh katakan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dicintai Tuhan. Pagi hari ini kita boleh mendapat kesempatan lagi untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita lebih dulu. Kita mau bawa hati kita mau ngomong sama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Sekalipun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di dalam gereja, tetapi kalau pagi hari ini kebenaran firman-Mu boleh melawat kami, kebenaran firman-Mu boleh sampai buat kami, kami sangat percaya Engkau sedang mempersiapkan kami semua, membekali kami semua, bahkan Tuhan Engkau sendiri yang akan mengisi kehidupan kami ini dengan kebenaran firman-Mu yang adalah pribadi-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami serahkan akal budi kami Tuhan. Biarlah semuanya boleh Tuhan pegang. Melalui kebenaran firman-Mu, Engkau sedang mengajari kami banyak hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus beri kami pengertian, beri kami hikmat, supaya kami bisa mengerti apa yang Bapa mau untuk kami kerjakan. Terutama di masa-masa sulit saat-saat ini. Di masa-masa kritis saat ini, kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan firman Tuhan sebagai tuntunan lebih daripada kami membutuhkan yang lain. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin, amin. Mari kita sama-sama mempelajari di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan kedua. Kalau kita memperhatikan ya, temanya hari ini adalah The Day of Mercy. Ya, hari perkenanan Tuhan. Saya boleh pakai dengan kata waktu perkenanan Tuhan. Ya, kita mau pelajari sama-sama apa itu waktu perkenanan Tuhan dan yang paling penting adalah bagaimana kita meresponi waktu perkenanan yang Tuhan berikan saat ini. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan kedua demikian bunyi firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kadang-kadang kalau kita melihat kondisi yang ada sekarang, itu rasanya berbanding terbalik dengan kebenaran firman yang kita baca hari ini. Tetapi kita mau pelajari sama-sama ada 3 pesan penting yang Tuhan mau sampaikan buat kita, yang membuat kita dimampukan, yang membuat kita tuh bisa meresponi masa-masa sulit ini justru dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang kita butuhkan saat ini. Karena ketakutan, kepanikan, kekhawatiran itu sewaktu-waktu bisa menjangkiti kita semua. Sewaktu-waktu kita itu bisa mengalami yang namanya kehampaan, kekosongan, kesendirian, dan apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Biarlah kita mau menyadari yang kita paling butuhkan adalah firman Tuhan. Dan kalau pagi hari ini firman tak terbatasi, firman bisa sampai kepada kita. Ayo kita responi sama-sama. Sekalipun kita ada di rumah, biarlah kita memfokuskan waktu kita, perhatian kita untuk serius beribadah bersama-sama di rumah masing-masing.
tidak dikerjakan dengan sambil lalu, tidak dikerjakan dengan sambil mengerjakan yang lain. Tapi sungguh-sungguh kita mau memberi perhatian. Biarlah kita boleh punya hati yang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku haus, aku rindu, ajari aku Tuhan. Dalam situasi yang aku hadapi saat ini, aku perlu Engkau. Aku perlu hikmat yang daripadamu. Aku butuh Tuhan. Tips-tips atau arahan-arahan, kunci-kunci kehidupan yang aku harus hidupi di masa-masa sekarang. Memang kalau kita baca 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2, itu memang berbanding terbalik. Mana kita mungkin berpikir begini, mana yang namanya waktu penyelamatan itu? Semua orang mengalami yang namanya krisis. Dan semua orang sedang menantikan ini yang namanya penyelamatan. Tapi kita mau dalami sama-sama dari 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Yang pertama, pesan kunci yang pertama. Kita mau pahami dulu bahwa 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2 itu harus dihidupi. Bukan cuma dimengerti, tetapi ini harus menjadi kehidupan buat kita. Justru saya sekali lagi katakan di masa kritis sekarang ini. Pesan yang pertama, pesan kunci yang pertama adalah dibilang di situ, jangan membuat menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia itu artinya tidak ada gunanya gitu ya. Tidak ada gunanya kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi sebetulnya beberapa waktu yang lalu kita merayakan ya kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya yang akhirnya melalui suatu proses yang panjang ya, penyelamatan, penebusan, karya penebusan itu kita mendapat kesempatan untuk menerima yang namanya kasih karunia. Bagi orang yang percaya, dibilang firman Tuhan katakan begini, barang siapa percaya di dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus sudah mati bagi dirinya di atas kayu salib, berarti bagi orang itu tersedia keselamatan, yaitu kehidupan kekal. Nah buat kita yang sudah melewati fase itu, melewati satu tindakan iman bahwa kita percaya Tuhan Yesus itulah satu-satunya Tuhan penebus penyelamat kita. Bagi orang-orang yang seperti kita ini dikatakan pesan yang pertama, jangan membuat menjadi sia-sia. Nah anugerah atau hadiah keselamatan ini kalau kita renungkan ya, diberikan kan cuma-cuma ya, diberikan itu gratis itu istilahnya. Tetapi ini bukan barang gratisan. Nah orang biasanya menyediakan barang gratisan itu adalah sesuatu, satu barang yang sudah ya kurang berguna gitu ya. Hanya sekedar hadiah hiburan itu dibagi-bagi gitu. Tetapi kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita secara gratis cuma-cuma ini bukan karena murahan, bukan karena gratisan, bukan karena ini sesuatu yang gak ada gunanya, makanya dibagi-bagi. Tetapi tidak, karena kita gak sanggup bayar bahkan dengan seluruh hidup kita ini. Kita gak sanggup bayar, makanya Tuhan bisa melihat kita tuh begini, kalau gak tak kasih, kalau enggak tak anugerahkan kasih karunia keselamatan ini, kamu binasa dalam kesia-siaan. Tapi kalau tak suruh bayar, kamu enggak bisa bayar. Itu sebabnya Tuhan memberikan, ya sudah ini anugerah bagi kamu, aku yang mengerjakannya, tak tuntaskan semua, saya tuntaskan semua sempurna dan aku hadiahkan kepada kamu. Nah konsep pemahaman yang seperti ini harus terus ada di dalam hati dan pikiran kita. Dalam hidup kita sehari-hari, bahwa keselamatan, kasih karunia yang kita terima ini bukan barang murahan. Kita gak bisa bayar, sangat berharga. Makanya kita mesti jaga. Firman Tuhan bilang tadi, jangan membuatnya menjadi sia-sia. Jangan membuat kasih karunia, keselamatan, karya penebusan ini menjadi gak ada gunanya gitu loh buat kita. Padahal ini sesuatu yang berharga dan sangat mahal harganya. Karena kita gak bisa bayar. Ya lalu yang kedua, kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah korban Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus itu kita bayangin ya, sudah enak-enak di dalam kemuliaannya, dalam kerajaannya. Kok mau repot gitu ya? Mengalami penderitaan demi penderitaan, sampai mati di atas kayu salib. Saya kalau mikir gini, Tuhan ini saking cintanya sama saya ya, sampai Tuhan tuh mau repot gitu untuk melakukan banyak hal buat saya. Nah ini loh kok pemahaman yang seperti ini
ini yang harusnya itu menjadi satu motivasi buat kita. Harus kita ingat dan seluruh gerak hidup kita ini, kita bergerak dengan terus mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Dia menyerahkan segala-galanya loh, hanya untuk memerdekakan kita, melepaskan kita dari kendali dosa. Dan firman Tuhan katakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Jadi bukan cuma kendali dosa ini yang dilepaskan dari kita, tetapi upah dari dosa itu pun dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Tuntas, selesai, sempurna semuanya dia kerjakan. Kalau saya boleh katakan, kita ini tinggal enaknya tok gitu loh. Kita itu cuma terima beres. Kita terima sesuatu yang sudah selesai dikerjakan. Kita tinggal melanjutkannya. Nah, itu sebabnya sekali lagi pesan kunci yang pertama, jangan buat kasih karunia ini menjadi sia-sia. Jangan bikin kasih karunia ini enggak ada gunanya. Kayaknya Tuhan Yesus mati itu, pengorbanannya semuanya dia kerjakan itu kok enggak ada manfaatnya, tidak ada gunanya buat kita. Nah, gimana caranya kita bisa membuat kasih karunia ini tidak menjadi sia-sia? Ada dua hal penting yang kita mesti kerjakan. Makanya saya tadi katakan, menjadikan kasih karunia ini tidak sia-sia, itu bukan cuma pengertian, pemahaman, tapi ini sebuah kehidupan. Ini yang harus dihidupi. Karena yang pertama di dalam Filipi 2 ayat 12 yang dikatakan tidak membuat kasih karunia Allah menjadi sia-sia, itu Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tadi dikatakan begini loh, kerjakan. Tetaplah, kata tetaplah itu berarti continue ya. Sesuatu yang berkesinambungan. Tetaplah itu berbicara tentang tidak ada selah. Terus menerus secara rutin dikerjakan. Sampai menjadi yang saya katakan gaya hidup. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Banyak mungkin kita memahami, loh katanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kenapa kita masih mengerjakan keselamatan? Nah, mungkin terjemahan bahasa Indonesia ini kurang tepat. Seperti apa yang diharapkan. Tetapi pengertiannya adalah begini. Semua yang kita enggak bisa lakukan untuk memerdekakan kita dari dosa dan lepas dari atau merdeka atau terluput dari upah dari dosa yaitu maut, itu semuanya apa yang kita enggak bisa kerjakan sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib melalui Tuhan Yesus. Nah, sekarang kitanya ini yang sudah menerima itu, kasih karunia, keselamatan itu, kita mesti lakukan bagian kita, yaitu dibilang kerjakan keselamatanmu. Artinya hiduplah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah merdeka dari dosa. Berarti begini, kerjakan keselamatan itu sama dengan kehidupan yang tidak lagi dikendalikan oleh dosa. Nah, kerjakan itu kata Tuhan. Kerjakan keselamatan itu berarti kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, yang tidak berdosa lagi ini, hiduplah tetap tidak berdosa. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti dengan apa yang kita kerjakan, kita ini mengusahakan keselamatan kita, tidak. Tetapi karena kamu sudah diselamatkan. Saya senang sekali mengilustrasikannya, kalau kita masuk dalam baptisan ya, kalau baptisan air keluar dari kolam baptisan, mengenakan baju apa, mau masuk kolam baptisan kan pakai baju putih, keluar gitu ya dari kolam baptisan. Itu sebagai simbol sebetulnya bahwa ini loh, hidupmu itu sudah bersih dari dosa. Nah, jaga ini gitu. Jaga ini, jubah putihnya ini, jaga ini sampai kapan? Sampai Tuhan panggil pulang. Jaga ini sampai kapanpun, sampai ya kita menghadap Tuhan gitu ya. Jaga ini supaya tetap putih, tidak kotor lagi. Nah, kalau kotor gimana? Cuci. Tuhan menyediakan pengampunan buat kita. Namanya manusia, orang selalu berkata, gak bisa bu manusia kok gak berbuat dosa, rentan berbuat dosa, benar. Tetapi Tuhan menyediakan yang namanya pengampunan.
Oh, puji nama Tuhan dalam mengerjakan keselamatan. Firman Tuhan katakan gini, barang siapa berbuat dosa, dia harus menyadari, sadar dulu ya, nyadari dulu salahnya. Kalau dia sadar dia salah, menyesali dosanya, minta pengampunan. Itu sebuah proses yang gak boleh dilepaskan. Satu sama lain saling berkaitan. Karena dari sini baru muncul pertobatan. Dan tidak melakukan dosa lagi. Kalau cuma sekedar minta ampun, minta ampun, minta ampun. Banyak orang yang cuma ampuni aku Tuhan karena takut gak diberkati lagi. Ampuni aku Tuhan takut kalau apa prospek di depan batal. Banyak. Tapi yang Tuhan mau adalah dalam mengerjakan keselamatan. Kalau kotor lagi, datang sama Tuhan. Sadari kesalahannya, mengakui kesalahannya, minta pengampunan, menyesali dan tidak melakukannya lagi. Ini yang namanya kerjakan keselamatan. Lalu yang kedua, tidak membuat kasih karunia Allah menjadi sia-sia bagaimana? Yang kedua di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Roma 6 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat yang ke-19 dikatakan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada satu tujuan, yaitu apa? Pengudusan. Jadi kerjakan keselamatan, jaga hidup kita ini, kuncinya jangan lagi serahkan anggota. Kalau menyerahkan itu berarti kita loh yang melakukan. Jangan serahkan lagi anggota-anggota tubuh kita. Saya senang ayat ini membuat kita gamblang memahami bahwa tergantung kita, kita mau serahkan anggota tubuh kita mengerjakan apa, untuk apa, tujuannya apa, itu tergantung kita. Dan ini yang harus kita sadari setiap saat. Jadi ada dua hal. Yang pertama, tidak membuat kasih karunia Allah menjadi sia-sia. Pesan penting, pesan kunci yang kedua adalah, tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain hidup berkenan kepada Allah. Saya rindu kita semua mengatakan amin yang keras. Gak ada kondisi yang jauh lebih bagus, gak ada yang lebih penting dalam hidup ini, kecuali hidup berkenan kepada Allah. Hidup berkenan kepada Allah, kenapa? Karena hidup berkenan kepada Allah itu membawa kita kepada satu kehidupan, berada dalam rancangan Allah yang katanya rancangan Allah itu selalu baik, bahkan terbaik. Berarti kan gak ada keadaan lain yang bisa lebih baik kecuali kita berada dalam rancangan Allah. Cara bisa masuk dalam rancangan Allah kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ada yang berkata begini, iya Bu, hidup kita ini kan sudah diatur sama yang atas, katanya gitu ya. Tapi saya katakan begini, iya itu untuk orang-orang yang mau diatur. Kan pengaturan Tuhan itu indah Bu, pengaturan Tuhan sempurna. Betul, itu untuk orang-orang yang mau diatur. Ada enggak orang yang enggak mau diatur? Banyak gitu ya. Pastikan itu bukan saudara dan saya. Ada amin ya. Jadi yang kedua, tidak ada, ini mesti disadari dan dihidupi. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain hidup berkenan kepada Allah. Coba kita mau renungkan, terutama masa-masa yang seperti ini nih. Ya, ini yang namanya krisis global, bukan nasional tapi internasional juga gitu ya, mendunia. Coba direnungkanlah apa yang kita punya, pencapaian-pencapaian kita, apalagi popularitas kita, apalagi ya mungkin prestasi-prestasi kita, loh, dengan semua harus stay at home. Apa gunanya semuanya itu? Apa gunanya? Saya mendapati bahwa yang punya duit banyak, tetap gak bisa merasakan punya duit banyak itu sebuah keuntungan. Kenapa? Karena dikejar, dibelenggu oleh takut tertular COVID. Nah, uang ini gak bisa menyelesaikan rasa takutnya ini loh. Untuk tertular jadi paranoid sampai akhirnya
ya ditangani oleh psikiater. Ini masa-masa sekarang. Ada yang berkata begini, Bu, enggak ada pekerjaan ya, Bu, buat saya. Ini saya ini hampir gila, Bu. Apalagi yang enggak punya duit. Wah, tambah parah ya. Yang punya duit karena takut ketertular, duit enggak ada artinya. Yang enggak punya duit, waduh, gimana caranya? Jangan sampai ya, kita enggak bisa melakukan apa-apa hanya karena terganjal oleh gengsi. Karena sekarang ini yang jual, yang biasanya ya berbisnis emas, sekarang pindah profesi jadi jual telur. Why not? Kenapa enggak gitu loh? Kenapa enggak? Ya. Yang kalau masa sekarang ini, kalau saya boleh katakan, yang masih bisa bertahan dia akan memilih bertahan. Karena mungkin duitnya masih ada. Ya, tapi yang sudah tidak bisa bertahan, mau enggak mau, lepaskan gengsi. Minta hikmat sama Tuhan. Apa Tuhan yang saya harus kerjakan? Pindah profesi, kenapa enggak? Hanya itu yang kita bisa kerjakan hari-hari ini. Jadi semua yang kita capai, semua yang kita punya, semua yang mungkin membuat kita di atas angin pada waktu-waktu yang lalu, enggak ada gunanya lagi. Kecuali satu perkara, kita tetap menjaga hidup kita, berkenan kepada Tuhan. Kita akan lihat dari respon-respon kita ya masa-masa ini, reaksi-reaksi kita. Jangan sampai dari hidup kita ini, reaksi-reaksi yang keluar ini adalah karakteristik manusia akhir zaman yang ada di dalam 2 Timotius itu. Ya, mencintai diri sendiri, enggak peduli sama orang lain, ya apa ya namanya ya, serakah. Aduh, dah rasanya kejahatan semua itu bermunculan melalui reaksi-reaksi kita. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Nah, menyadari hal ini, kalau semuanya sudah enggak ada gunanya lagi. Ya, apa yang terpenting sekarang? Ya bagaimana kita bisa berespon benar dalam situasi kayak begini. Gimana kita bisa berespon benar kalau kitanya ini gak berkenan. Tidak menjaga hidup kita atau tidak menjadikan berkenan kepada Tuhan. Ini menjadi prioritas hidup kita. Gak bisa. Nah berkenan kepada Tuhan kenapa harus? Ya karena ini bermanfaat untuk hidup yang sekarang dalam meresponi segala masa kritis ini. Dan juga ini bermanfaat untuk nanti. Hidup setelah kita mengalami kematian tubuh. Di dalam Yohanes 12 ayat 48 itu dengan jelas ya dikatakan bahwa hidup kita ini akan diukur oleh firman. Yohanes 12 ayat yang ke-48 ini kalau kita mencapai akhir hidup kita. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi mau enggak mau, pesan kunci yang kedua, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Karena tidak bisa tidak, satu saat hidup kita akan dipatrun oleh firman Tuhan. Lalu yang kedua, di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Dan yang kedua, iman kepada Yesus. Jadi, kalau saya boleh sampaikan, ayo kita saling memotivasi, kita saling mengingatkan. Justru di masa kritis saat ini adalah kesempatan terbaik untuk kita praktek firman. Itu pastinya ya akan tergantung sekali dengan apa yang kita sudah pelajari selama ini. Kalau selama ini belajarnya cuma cari yang api-api tok gitu ya. Cuman selama ini belajar hanya untuk mencari perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Yang penting aku gak soro, yang penting aku ini gak susah, yang penting aku gak menderita. Maka masuk masa yang seperti ini kita akan gagal total. Reaksi kita pasti gak karu-karuan. Tapi kalau yang kemarin-kemarin ini serius belajar. Mencari kehendak Tuhan untuk dihidupi. Apa yang Tuhan mau aku kerjakan. Ya belajarnya itu adalah bagaimana saya bisa memuaskan Tuhan. Itu kita pelajari selama ini. Maka masuk di masa seperti ini, kita sudah terbiasa. Sudah terbiasa untuk apa? Terbiasa menderita. Gitu ya. Terbiasa untuk kita praktek firman. Maka saat-saat sekarang ini, kita akan menjadi satu masa bermunculan yang namanya perbedaan. Orang-orang yang kenal Tuhan sungguh-sungguh dan orang-orang yang enggak kenal Tuhan. Yang cuma kenal perbuatan mujizat dan berkat Tuhan saja. Itu pasti ada bedanya di masa-masa sekarang. Jadikan hidup kita ini
adalah menjadi orang-orang yang fokus prioritasnya adalah berkenan kepada Tuhan. Inilah saatnya kita praktek firman, memaksimalkan hidup berkenan kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kita bisa masuk dalam rancangan Tuhan. Kalau masuk dalam rancangan Tuhan, berarti masuk juga dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Hikmat Tuhan tidak pernah habis. Buat orang-orang yang bersedia memberi diri, berkenan kepada Tuhan, masuk di dalam rencana dan pengaturan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, pesan penting yang ketiga. Dikatakan di situ, waktu ini adalah waktu perkenanan. Waktu itu bisa saya sampaikan sebagai kesempatan ya. Waktu itu bicara tentang kesempatan. Nah berarti begini, selagi masih ada kesempatan. Nah selagi masih ada kesempatan artinya apa? Selagi masih bisa bernafas. Masih bernafas, masih bisa bergerak. Selagi masih ada kesempatan, bagaimana kita menanggapi, bagaimana cara kita ini menanggapi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Loh iya, kita sekarang masih bernafas semua, berarti itu kesempatan masih diberikan buat kita. Nah harusnya kita itu menghargai dan menanggapi secara serius ya, kesempatan yang dianugerahkan Tuhan ini. Dengan apa? Dengan menjaga diri dan hidup dalam perkenan Tuhan. Ya. Jadi kita melihat yang ketiga ini, melihat dari sisi kesempatannya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya memberikan ilustrasinya seperti ini ya. Kalau 5 menit yang lalu saya memutuskan, tadi kita belajar ya, menyerahkan anggota tubuh saya, salah satu anggota tubuh saya untuk melakukan dosa. 5 menit yang lalu ya. Misalkan ini, 5 menit yang lalu saya melakukan dosa. Ini kan berarti saya menyerahkan anggota tubuh saya untuk melakukan dosa. Ya memang setelahnya saya masih hidup kok. Setelahnya saya masih hidup ini 5 menit kemudian, ini saya masih bisa minta ampun. Mungkin kita berkata, ya saya salah tadi itu Tuhan. Oh puji Tuhan, masih ada kesempatan untuk minta pengampunan. Oke, saya minta ampun Tuhan ya. Ampuni saya. Saya menyadari itu 5 menit yang lalu saya sudah berbuat dosa. Tetapi kalau ayo kita renungkan. Dari sisi kesempatan ini, loh kita sudah menyia-nyiakan loh kesempatan 5 menit yang lalu itu. Karena kita menyerahkan anggota tubuh kita ini untuk melakukan dosa loh. Nah yang namanya sejarah gak bisa diulang. Pengampunan, kalau kita menyesali, kita bertobat sungguh-sungguh, pengampunan turun. Pengampunan pasti turun. Tetapi saya sudah punya sejarah gelap 5 menit yang lalu. Karena saya tidak menghargai kesempatan yang 5 menit yang lalu itu untuk saya melakukan yang benar. Untuk saya ini melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Waktunya sudah terlewat, saya tidak bisa mengulang lagi kesempatan 5 menit yang lalu. Dan ini sudah menjadi titik gelap, menjadi sejarah dalam kehidupan saya. Saya selalu merenungkannya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga senantiasa ditolong oleh Roh Kudus. Berhati-hati dengan kehidupan ini. Berhati-hati menggunakan kesempatan ini. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dikatakan di situ. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Menghargai tiap-tiap kesempatan. Kalau Tuhan sabar sama kita, kalau kita ini habis buat dosa kok enggak diapa-apain gitu ya, kok enggak disambar petir secara langsung. Ayo kita melihat ini bukan sebagai, oh Tuhan oke-oke saja, saya melakukan ini, saya melakukan dosa, saya melakukan hal yang enggak berkenan, itu Tuhan toh diem aja kok, Tuhan oke-oke saja dengan apa yang saya lakukan, oh enggak begitu loh. Dia diem aja, itu bukan berarti dia setuju dengan apa yang kita lakukan. Terutama kita yang sudah ngerti firman Tuhan. Dia gak bisa. Dia akan tunggu kita. Kamu sudah terima firmannya. Kamu sudah lakukan dosa. Apa kata firman Tuhan tentang apa yang kau kerjakan barusan ini? Tuhan akan tunggu kita. Untuk kita bertumbuh menjadi dewasa menyadari. Ya Tuhan aku salah. Salahnya diukur dari mana? Diukur dari firman Tuhan yang pernah kita terima. Ini yang tadi dikatakan.
Ya, Yohanes 12 ayat 48, bahwa hidup kita ini akan terus diukur oleh firman Tuhan, bahkan sampai di titik akhir kehidupan kita. Ya, jadi anggap kesabaran ini sebagai kesempatan untuk kita bertobat dan kita mengerjakan keselamatan itu. Bahkan dikatakan untuk pada akhirnya kita benar-benar memperoleh keselamatan itu. Lalu Kisah Rasul 10 ayat yang ke-35. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang dari bangsa manapun, ya, saya senang ayat ini. Setiap orang dari bangsa manapun, Tuhan tidak punya anak emas berarti ya. Yang pertama, yang takut akan Dia, dan yang kedua, mengamalkan kebenaran, dialah yang berkenan kepada Tuhan. Ada amin. Tuhan tidak punya anak emas. Siapapun engkau dari bangsa manapun, warna kulit apapun, dengan dua gaya hidup ini, yang pertama takut akan Dia, menghormati Tuhan dengan hidup kita, dan yang kedua karena kita menghormati Tuhan dengan hidup kita, maka kita akan terus cari apa yang menjadi kesukaannya Tuhan melalui firman Tuhan, dan kita hidupi, ini mengamalkan kebenaran, orang ini berkenan kepada Tuhan. Ini enggak tergantung posisinya apa, pelayanannya apa, ini enggak tergantung kaya miskin, ini enggak tergantung status sosial, pendidikan, dan lain-lain, enggak. Tetapi hanya dua ini, yang takut, yang menghormati Tuhan. Dan yang kedua, menghidupi kebenaran, dialah orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ini terbuka buat siapapun, siapapun kita. Ya, tidak ada persyaratan yang terlalu sulit, persyaratannya untuk semua orang sama. Yang Roma 8 ayat 8 dikatakan, ayat yang berikutnya, Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi yang ketiga tadi apa? Waktu ini adalah waktu perkenanan. Lihat tiap-tiap detik hidup kita ini sebagai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Caranya tadi bilang, jangan menganggap kesabaran Tuhan itu membuat kita tuh bebas berbuat dosa. Toh Tuhan diem aja. Ataukah di dalam Kisah Rasul tadi dikatakan, ya, kita hidup semaunya, enggak ada rasa hormat akan Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, firman Tuhan bilang, tidak hidup dalam daging. Itu yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Yang berkenan yang kayak apa? Yang menghormati Tuhan dengan hidupnya, dan yang membuat, karena dia menghormati Tuhan, di membuat hidupnya melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, ayat yang terakhir saya rindu kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Ya, memang saya tidak bisa mendengar saudara untuk mengatakannya, tapi saya percaya ya, kita bisa membaca bersama-sama di rumah masing-masing saat ini ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Ibrani 10 ayat yang ke-38, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi apa tiga pesan kunci dari 2 Korintus 6? Yang pertama, kita mesti menyadari sesadar-sadarnya menghargai kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan biarkan itu seolah-olah tidak ada gunanya buat kita, karena kita masih senang hidup dalam dosa. Kerjakan keselamatan itu. Dan jangan menyerahkan anggota tubuh kita ini untuk melakukan dosa. Yang kedua, punyai prioritas, fokus, tujuan, yaitu berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, lihat setiap momen-momen yang kita lewati ini. Ini adalah kesempatan, dibilang inilah kesempatan perkenanan. Jadi kita masih punya kesempatan untuk membawa hidup kita, mengerjakan kehidupan kita ini untuk bisa berkenan kepada Tuhan sebelum kesempatannya sudah enggak ada lagi. Ayo kita memotivasi diri sendiri dan juga menolong orang lain
menyemangati orang lain untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Hati kami limpah dengan syukur, Bapak. Hari ini kami menyadari bahwa kami masih berada di dalam waktu perkenan Tuhan. Tuhan masih terbuka atas kehidupan kami. Tuhan masih memberi kesempatan sebebas-bebasnya buat kami. Untuk kami bisa kembali menata hidup kami. Membenahi hidup kami. Meluruskan fokus kami. Mengubah prioritas kami. Tuhan masih memberi kesempatan. Kami bersyukur kami hidup dalam waktu yang masih diperkenan oleh Tuhan. Dan kami mau gunakan waktu ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Sekalipun berat Tuhan. Karena kami hidup di masa saat ini dampak dari coronavirus ini. Kami mengalami masa-masa yang sulit. Tapi ketika firman-Mu sampai buat kami. Ini yang Tuhan Engkau mau untuk kami kerjakan. Kami mau melakukannya Tuhan dengan kerendahan hati. Tolong kami untuk kami bisa punya hati yang lembut Tuhan. Sehingga menerima kebenaran firman, mengerjakannya. Sehingga ini membawa hidup kami berkenan kepada-Mu. Dan ketika hidup kami berkenan kepada-Mu, kami boleh masuk dalam rancangan Allah. Kami boleh masuk dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Kami boleh Tuhan masuk dalam satu rangkaian rencana-rencana Tuhan yang luar biasa, kami boleh ada di dalamnya. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus, Engkau menolong kami semua untuk memahami lebih lagi. Sehingga kami bisa mempraktekkannya dalam hidup kami. Kami terima kebenaran firman-Mu sebagai bahasa cintanya Tuhan buat kami. Dan kami mau membuat cinta Tuhan tidak bertepuk sebelah kanan tangan dengan bahasa cinta kami, yaitu hidup dalam pertobatan, menjaga hidup berkenan kepada Tuhan, sampai Tuhan panggil pulang. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur kalau Tuhan boleh memperkenankan kita. Waktu ini adalah waktu perkenanan dan hari ini adalah hari penyelamatan. Tuhan telah mengerjakan bagiannya secara tuntas dan sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita merespon dengan rasa hormat, dengan terus serius menjaga hidup berkenan kepada Allah. Selagi kesempatan diberikan, dianugerahkan, sehingga kasih karunia-Nya buat kita tidak sia-sia. Amin. Kita sudah menerima 3 poin, yaitu tidak membuat sia-sia kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak ada yang lebih penting di dalam hidup ini selain berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa inilah waktu perkenanan. Oleh karena itu, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menghampiri Tuhan. Kita akan menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Sehingga kita boleh diperkenankan oleh Dia. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang sempurna. Pekerjaan-Mu dari dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Engkau Allah Alfa dan Omega. Engkau tidak dapat dibatasi oleh waktu, oleh kami Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur, biar kebenaran firman-Mu Tuhan, pada hari-hari ini kami boleh datang, kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh takut dan hormat hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati Ibu Pendeta Christine yang sudah menjadi berkat buat kami pada pagi hari ini. Engkau berkati hamba-Mu ini, berkati keluarganya, berkati istri, berkati suami dan anaknya, berkati keluarga dan pelayanannya, berkati Tuhan. Engkau pakai kehidupannya makin hari makin semakin dahsyat di hadapan-Mu.
terpujilah namamu, engkau juga memberkati anak-anakmu, jemaatmu berkat bagi bangsa Tuhan yang engkau kasihi Tuhan, yang kami boleh ibadah online, kami boleh ibadah di rumah kami masing-masing. Engkau memberkati mereka yang setia mengikuti ibadah bersama-sama karena mereka mengasihi engkau, beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami percaya berkatmu juga engkau limpahkan kepada mereka Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih. Kiranya engkau juga memberkati hamba-hambamu yang pagi hari ini melayani. Baik dari pemimpin pujian, dari tim singer, tim pemusik, tim media. Semua yang bergerak melayani engkau pada pagi hari ini. Engkau memberkati mereka Tuhan. Dengan penuh cinta melayani engkau. Dengan penuh hati yang rela, sukacita. Karena engkau saja satu-satunya yang mereka kasihi dan mengasihi mereka. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan kiranya turunkan berkat ilahimu atas setiap kami. Kami membutuhkan berkatmu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Pandanglah ke atas, lihatlah Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Dari pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sambil langkah tangan kita, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup. Imanku, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens and kids, jangan lupa untuk ikuti ibadah online sesuai dengan jadwal yang tertera. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa atau dukungan doa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.